Lokasi situ Bagendit ini terbagi menjadi 3 bagian objek wisata, dan untuk pintu utama objek wisata satu ini masih ditutup karena masih dalam tahap renovasi, dan kita akan menuju situ Bagendit melalui pintu kedua dan ketiga. Lokasi situ Bagendit. Situ Bagendit atau Danau Bagendit terletak di Banyuresmi, Kabupaten Garut. Danau alami ini tidak hanya dilingkupi oleh pemandangan indah pegunungan dan persawahan, tetapi juga ada legenda hidup yang tumbuh di dalamnya. Kisah itu mengenai Nyai Endit yang tenggelam bersama hartanya karena sudah berbuat kikir. Beginilah kondisi situ Bagendit terkini. Lokasi situ Bagendit 2 ini dikelola oleh warga sekitar, yaitu oleh desa sekitaran Banyuresmi. Karena pintu akses situ Bagendit pertama sedang dilakukan renovasi dan masih belum dibuka untuk umum. Iya, karena itu ke masalah itu kan kita ini. Hari itu makan ku Ridwan Kamilnya. Cuma ku kelolaan ku desa. Bagendit yang sekelilingnya dikelilingi oleh tumbuhan eceng gondok. Di sini sangat banyak sekali ya eceng gondoknya, dan juga ada bunga teratai. Situ Bagendit sedang ada renovasi, jadi masih belum bisa berkunjung. Ya, situ Bagendit ini ada beberapa tempat ya. Situ Bagendit 1, 2, dan 3. Baik. Ini boga situ Bagendit nata. Ini adalah salah satu view untuk foto-foto di situ Bagendit, guys. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan situ Bagendit ini untuk dijadikan tempat pemancingan. Kita bisa lihat itu ada beberapa tenda kecil yang dijadikan masyarakat untuk memancing di sekitaran situ Bagendit ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.